Berikut adalah draw semifinal All England 2024. Tunggal putra. Pertandingan semifinal All England akan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Di semifinal tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting akan melawan pemain Perancis Christo Popov. Pertandingan Ginting melawan Christo Popov merupakan match kedua dan dimulai sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 1-1. Di semifinal lainnya, Lakshya Sen akan melawan pemain Indonesia, Jonathan Christie. Pertandingan ini merupakan match kelima dan dimulai sekitar pukul 22.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 1-2 untuk keunggulan Jonathan Christie. Tunggal putri. Di semifinal tunggal putri, An Se-yong akan melawan pemain Jepang, Akane Yamaguchi. Head-to-head kedua pemain adalah 10-12 untuk keunggulan Akane Yamaguchi. Sementara itu, di semifinal lainnya, Tai Su-ying akan melawan Carolina Marin. Head-to-head kedua pemain adalah 12-11 untuk keunggulan Tai Su-ying. Ganda putra. Di semifinal ganda putra, Aron Chia, So Huo Yik, akan melawan wakil Chinese Taipei, Li Jiehui, Yang Po Xuan. Head-to-head kedua ganda putra adalah 3-0 untuk keunggulan Aron Chia, So Huo Yik. Di semifinal lainnya, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, akan melawan wakil Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Pertandingan Fajar Rian merupakan match ke-10 dan dimulai sekitar pukul 3.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 3-3. Ganda putri. Di semifinal ganda putri, Rena Miaura, Ayako Sakuramoto, akan melawan sesama wakil Jepang, Nami Matsuyama, Chiharu Shida. Head-to-head kedua ganda putri adalah 2-1 untuk keunggulan Rena Miaura, Ayako Sakuramoto. Sementara itu, Kim So-yong, Kong Hyeong, akan melawan sesama wakil Korea, Baek Hana, Lee So-hee. Head-to-head kedua ganda putri adalah 1-3 untuk keunggulan Baek Hana, Lee So-hee. Ganda campuran. Di semifinal ganda campuran, Zheng Siwei, Huang Yaqiong, akan melawan rekannya sendiri, Feng Yanze, Huang Dongping. Head-to-head kedua wakil China tersebut adalah 5-1 untuk keunggulan Zheng Siwei, Huan Yaqiong. Sementara itu, Robin Tabeling, Selena Piek, akan melawan wakil Jepang, Yuta Watanabe, Arisa Higashino. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-3 untuk keunggulan Yuta Arisa.